memohon yang terbaik dan bersyukur atas rahmat-Nya. Itulah makna dari zikir dan doa bersama yang diadakan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Puluhan pengurus dan jajaran beserta ratusan anak yatim piatu turut hadir dalam zikir ini. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Anton Surato, dalam acara zikir dan doa bersama yang digelar di Masjid Sekolah Alam Cikias ini, berharap seluruh kader Kabupaten Bogor dapat membuat perencanaan untuk satu tahun ke depan, agar para kader terus semangat dan terus berjuang untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi Indonesia dan demi masyarakat Kabupaten Bogor khususnya. Ya, kalau sekarang kita berzikir di sini, kita ngelihat bahwanya Indonesia sedang dicabik-cabik. Kita lihat ada di pemerintah ada KIH, ada KMP. Di Partai Golkar dipecah jadi dua. Di Partai P3 dipecah jadi dua. Bangsa ini sedang terpecah-pecah. Kalau bangsanya sedang pecah, bagaimana kita membangun rakyatnya? Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya saja. Oleh karena kita mengadakan zikir ini, pada umumnya kita mengharapkan Indonesia akan lebih baik lagi. Pemimpinnya sadar bahwa mereka jadi pemimpin untuk bekerja untuk rakyat, bukan untuk saling mencari jabatan. Selain itu, anggota Komisi 5 dari Fraksi Demokrat ini menegaskan, kegiatan zikir dan doa bersama ini diharapkan dapat menjadi sarana introspeksi dan penyatuan visi seluruh kader Partai Demokrat agar tetap menjaga rasa aman bagi jalannya pilkada serentak di Indonesia. Dan khususnya untuk Kabupaten Bogor, kita berzikir di sini, kita berharapkan agar segera kita punya wakil bupati di Kabupaten Bogor. Sudah terlalu lama kita tidak punya wakil. Wakil bupati telah naik menjadi bupati. Saya yakin ibu bupati sangat sanggup untuk mengatasi di Kabupaten Bogor. Tapi apabila didampingi lagi dengan wakilnya akan tambah bagus lagi. Saya yakin kedepannya kita akan lebih baik lagi. Saya mohon kepada pemimpin di Kabupaten Bogor untuk tolong sadar, lepaskan ego semua. Mari kita bangun Bogor. Siapapun yang jadi wakil bupati, kami percaya dan akan kami dukung penuh. Satu pesan penting yang ditekankan, mari bersama-sama menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan saling menghargai.